Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Siapa bilang HP spek lengkap harus mahal? Dengan budget 3 jutaan aja, kamu udah bisa dapetin smartphone yang gak kalah saing dengan HP flagship. Di video kali ini, Ponsel Heboh bakal bahas beberapa rekomendasi HP terbaik di harga 3 jutaan yang punya spesifikasi gahar, desain kece, dan fitur-fitur yang bikin kamu nggak nyesel. Penasaran kan apa aja HP-nya? Yuk, simak videonya sampai habis! Ini dia rekomendasi 5 HP harga 3 jutaan spek Sultan terbaik, versi Ponsel Heboh tentunya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Samsung Galaxy A15. Samsung Galaxy A15 5G muncul sebagai pilihan menarik di segmen harga 3 jutaan, menawarkan kombinasi desain yang ramping dan performa yang solid. Dengan dukungan jaringan 5G, ponsel ini menjanjikan kecepatan internet yang lebih cepat dan responsif. Layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz menjanjikan tampilan yang tajam dan mulus. Sementara baterai 5000 mAh menawarkan daya tahan yang luar biasa untuk penggunaan sehari-hari. Desainnya yang modern dengan key island pada tombol volume dan power memberikan sentuhan ergonomis dan estetika yang bersih. Dengan 3 kamera belakang yang menjanjikan kualitas foto yang baik, smartphone ini tampaknya menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari ponsel dengan performa gaming yang menakjubkan tanpa menguras kantong. Jadi buat kalian yang berminat, silahkan langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Yang keempat, Tecnopova 6 Pro. Tecnopova 6 Pro muncul sebagai pilihan menarik di segmen smartphone gaming dengan harga sekitar 3 jutaan. Dengan chipset MediaTek Dimensity 6080 yang mendukung koneksi 5G, perangkat ini menjanjikan performa yang kuat dan koneksi yang stabil, sangat cocok untuk penggemar game mobile. Layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta peak brightness 1300 nits menawarkan pengalaman visual yang tajam dan responsif. Sedangkan kamera utama 108 megapiksel dengan fitur in-sensor zoom hingga 10 kali bersama dengan kamera selfie 32 megapiksel menjanjikan hasil foto yang mengesankan. Kapasitas baterai besar 6000 mAh dengan pengisian cepat 70 watt menambah nilai lebih, terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar rumah. Oke, buat kalian yang berminat, silahkan langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Yang ketiga, Infinix Note 40 Pro Plus. Infinix Note 40 Pro Plus menawarkan kombinasi menarik antara harga terjangkau dan fitur-fitur yang mengesankan. Dengan harga sekitar 3 jutaan, ponsel ini tampil dengan desain premium yang dilengkapi bodi belakang berkontur kulit, memberikan kesan mewah dan kenyamanan saat digenggam. Layar AMOLED Full HD Plus dengan kecerahan hingga 1300 nits dan refresh rate 120Hz menjanjikan pengalaman visual yang tajam dan responsif, sangat cocok untuk menikmati konten hiburan seperti video dan game online. Dari segi performa, chipset MediaTek Dimensity 7020 yang dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB menawarkan kinerja yang cepat dan lancar. Lalu ada juga fitur pengisian cepat 100 watt yang dapat mengisi baterai hingga 50% dalam waktu 12 menit adalah salah satu keunggulan yang jarang ditemukan di ponsel seharga 3 jutaan. Jadi buat kalian yang berminat, silahkan langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ini ya.
Yang kedua, Poco X6 5G. Poco X6 5G muncul sebagai pilihan menarik di segmen harga 3 jutaan dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya. Dengan desain yang modern, ponsel ini menawarkan tampilan serba flat yang sedang tren, dilengkapi dengan panel belakang yang datar dan frame yang membuat kesan lebih kotak. Ponsel ini dibekali dengan chip Snapdragon 7S Gen 2 yang efisien, berkat fabrikasi 4 nanometer yang menjanjikan performa kencang, terutama untuk gaming. Layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz menjamin pengalaman visual yang imersif, sementara Gorilla Glass Victus memberikan perlindungan ekstra. Kemudian ada juga kamera belakang 6-4 megapiksel dengan OIS dan berbagai fitur lainnya, menjadikan HP ini menjadi pilihan yang kompetitif di kelas harganya. Oke, buat kalian yang berminat, silahkan langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Yang ke-1, Redmi Note 13 Pro 4G. Redmi Note 13 Pro 4G menawarkan kombinasi menarik antara harga dan fitur, menjadikannya pilihan yang kompetitif di segmen harga 3 jutaan. Dengan layar AMOLED 6,67 inci yang cerah dan refresh rate 120Hz, pengalaman visual pengguna menjadi lebih imersif. Kamera utama 200 megapikselnya adalah sorotan utama HP ini, memberikan kemampuan fotografi yang mengesankan untuk ponsel di kisaran harganya. Sedangkan untuk performa smartphone ini menawarkan chipset MediaTek Helio J99 Ultra yang cukup tangguh untuk kegiatan sehari-hari dan gaming. Meskipun masih menggunakan jaringan 4G, tapi ini mungkin bukan masalah besar di Indonesia, di mana jaringan 4G masih sangat relevan. Kelebihan lain termasuk desain yang stylish, konektivitas lengkap dengan NFC dan infrared, serta baterai yang tahan lama dengan fast charging 67 watt. Jadi buat kalian yang berminat, silahkan langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 HP harga 3 jutaan spek Sultan terbaik. Versi ponsel heboh pastinya. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua HP ini di marketplace favorit kalian dengan harga termurah dan toko terpercaya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tersedia juga berbagai macam cashback, diskon besar, sampai free ongkir. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan, silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.